Papua dengan aku. Tunggu. Empat, satu, satu, dua. Ancamannya paling berat 20 tahun, minimal 5 tahun. Minimalnya? Ya, maksimalnya 20 tahun. Atau seumur hidup. Denda 2 miliar. Denda 2 miliar. 2 apa 1? 2. Gak ada yang dadakan. Pemakai juga semuanya, Bang? Hasil urin positif semua, pemakai. Residivis juga? Residivis tidak ada. Tidak ada hasil. Oke. Pengungkapan kasus narkoba ini apa ada operasi atau memang kegiatan? Enggak, memang kegiatan rutin biasa gitu. Dia berdasarkan hasil penyelidikan dari anggota itu. Sasarannya, Pak? Sasaran penyebaran sabu, Bang? Sasarannya relatif sih ya. Biasanya yang pemakai enggak mau itu anak-anak, mau itu dewasa juga. Nah, tetap diladenin kalau beli. Bang, total jumlah barang total ini ya, Bang? Kalau di total mungkin ini saja sudah 5 gram. Mungkin kurang lebih 10 gram semua. 10 gram. Ya. Nilainya apa? Nilainya kali aja 1,6 kali 10. 1,6 juta. Mungkin 12 jutaan aja. Oke, yuk. Emang gas besar sama info dari masyarakat, kami penyelidikan gitu lah. Siapa? Ya. saya sampaikan pengungkapan sama Kabupaten Persija Lebong. Dari hari Jumat sampai hari Minggu kami mengamankan 4 pelaku, ya, 3 laki-laki, 1 perempuan. Untuk yang pertama, hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, pelaku inisial EM, usia 35 tahun, kerjaan pedagang, jenis kelamin perempuan. Kami amankan di rumahnya, di alamat Sawah Baru. BB yang kami amankan 2 paket sabu. Ya, yang ditemukan di dalam HP, di dalam casing HP. 3 pak plastik klip bening kosong, 1 buah timbangan digital, dan 1 buah alat hisap bong. Ya. Kategori pengedar ya, Bang. Pengedar. Untuk selanjutnya Sabtu tanggal 20 Juli 2019, kami amankan 1 orang laki-laki inisial LK, usia 23 tahun, pekerjaan swasta. Kami amankan di jalur 2 Simpang Owak. BB yang kami amankan ini 1 paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 unit HP Android merek Oppo, dan 1 unit kendaraan roda 2 merek Honda Beat warna hitam. Ya. Lalu hari Minggu kami mengamankan lagi 1 pelaku inisial MH, usia 28 tahun, kerjaan swasta, alamatnya di Kelurahan Sidoarjo. Kami amankan di simpang Masjid Agung. Ya, yang BB kami amankan 2 paket sabu, yang 1 paket ditemukan di bungkus rokok, 1 lagi di kotak rokok warna hitam. Lalu ada 1 buah timbangan digital, 24 buah plastik klip bening kosong, dan 2 buah pipet atau 2 buah sedotan. Ya. Lalu pengembangan kami amankan pelaku inisial AM, usia 41 tahun, kerjaan swasta. Kami amankan di rumahnya, di perumahan Gria Pesona, di Hermeles. Ya. BB kami amankan 8 paket sabu, ya, yang dibungkus plastik klip bening yang tersimpan di dalam dompet emas, ya, dan 1 buah amplop atau angpau warna merah, karena ada 1 paket itu disimpan di amplop kecil. Ya, pelaku dan BB kami amankan, yang diduga 2 pelaku yang kami amankan hari Minggu termasuk kelas pengedar. Jadi semuanya itu dari tempat ini berkaitan kan? Iya, satu. Enggak, kalau yang berkaitan hanya yang hari Minggu. Ya, hari Minggu. Dua orang. Beda komplotan. Beda, Pak. Kalau untuk ngambil barangnya mungkin waktu pakai yang dinas, Pak. Iya, pakai yang dinas kok. Jadi tiap ini. Misalnya sini, Pak. Enggak dapat aku, Mas. Tolong, Mas.
Oke, 1, 2, 3 kamera.